Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku akan membuat video tutorial membuat desain ucapan hari ulang tahun Indonesia untuk digunakan di media sosial. Untuk elemennya aku hanya mengambil di website Kementerian Sekretaris Negara. Langsung kita klik di sini saja. Kita klik bagian tema dan logo peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini ya. Kita klik download ini. Oke teman-teman, jika sudah terbuka tampilannya seperti ini, akan ada beberapa folder ya teman-teman. Ada folder logo, elemen grafis, font, template, fotografi. Nah ini udah aku siapin ini ya. Oke, langsung aja kita buka Corelnya ya. Aku buat kotak dulu, ukurannya aku buat 1080. Kita tengahkan, kita tekan P, lalu elemennya tampil, kita drag and drop aja. Kita tata ya. Fotonya aku power clip. Elemen grafisnya aku kasih di pojoknya aja sini. Kecil, power clip, aku ambil logo 76 tahunnya aja nih. Aku ganti warna putih. Elemen grafisnya aku ganti putih juga aja. Agak aku transparan ya. Di sini aku tulis Dirgahayu Republik Indonesia. Center, kita tengahkan. Agak perkecil fontnya, kita sesuaikan ya. Oke,
cukup bertebal. Jaraknya agak aku pepetin. Di sini aku buat kotak. Aku beri warna putih, garisnya aku hilangin. Aku beri tanggal ya, 17 Agustus 2021. Fontnya juga sama. Atau kalau tidak, ini aku buat besar semua. Tebal juga ini, agak aku perpanjang ini ya, space-nya nih ya. 20. Nah ini aku convert ke curve dulu. Aku tekan save, aku pilih kotaknya, lalu aku trim. Jika sudah, ini kita klik, kita delete ya. Seperti ini. Biasanya cukup simple ya. Oke, cukup sekian tutorial membuat ucapan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.